banget. Mundur, mundur. Gimana teh melihat lagu dari Bu Yanti yang telah dinyanyikan oleh Sheila Majid, bisa bilang si diva negara rumpun. Beda apa namanya, pastinya senang ya ada apa namanya ada kolaborasi kemarin Indonesia sama Malaysia gitu, nyiptain lagu kan Mbak Yanti, musiknya Topati dan yang nyanyiin Dato' Sri Sheila Majid gitu. Jadi buat aku kayak ini kayak menyemangati kita, terutama lagunya kan cocok banget gitu. Kak Sheila nyanyi lagu ini tuh emang beneran lagunya lagu Sheila Majid banget gitu tipikalnya. Jadi ya pastinya ikut seneng lah. Teh, untuk saya melihat sosok Sheila Majid sendiri seperti apa sih teh yang selama ini dikenal? Ya Kak Sheila tuh ya seperti yang kita lihat di TV, orangnya kayak gitu, sederhana, simple, terus apa namanya, tapi dengan ya aura diva yang luar biasa gitu, dan jadi panutan banyak nyanyi. Pada saat mendengar lagu ini pertama kali rilis itu seperti apa sih? Barusan dengarnya. Seperti apa teh? Ini tuh yang tadi saya bilang. Iya. Semuanya itu. Oke. Teh apa? Anang surat-surat tentang Hamin satu menjelang pernikahan anaknya seperti apa teh? Nggak ada curhat. Tapi besok kita mau besok. Datang insya Allah. Seperti apa teh besok pernikahan atau aur? Seperti apa teh besok? Besok akad teh seperti apa teh? Enggak tahu kan belum kejadian ya. Mas. Doanya teh, doanya teh. Pokoknya yang penting semoga lancar semuanya. Semua keluarga sehat dan bahagia selalu selamanya. Amin. Tante pakai masalah apa teh? Tante besok pakai baju apa nih teh di sana? Boleh. Boleh. Makasih teh. Makasih teh. Makasih teh. Hai, gue dong, hai. Hai.